dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pembinaan karakter siswa, pembinaan fisik dan mental angkatan ke-18 secara resmi dibuka. Alhamdulillah, menarik sekali, antusias banyak sekali, banyak pengalaman baru juga. Sama untuk kedepannya semoga bisa full lagi karena ini berhubung baru new normal atau kebiasaan baru. Semoga kedepannya lebih baik lagi lah, bisa full. Menurut saya ya benar tadi yang dikatakan Samuel, terlalu banyak materi, fisiknya kurang karena nanti di industri bakal lebih dari ini. Kita di industri pulang pagi, pergi sore, sedangkan ini cuman pergi pagi, pulang di siang jam 12. Kesan-pesan dari TP, PFM kali ini kurang menarik dikarenakan tidak ada selebrasi. Kita ini di sekolah di sini tapi tidak merasa sekolah di sini gitu. Begitu. Jadi intinya TP mah. Terima kasih. Kesan saya di PFM kali ini sih lumayan seru ya, walaupun masih bagi-bagi gitu ya, semoga kedepannya full lah, bisa full ya, bisa buat angkatan selanjutnya bisa lebih full biar bisa lebih rame juga ya. Kan kalau dibagi-bagi kayak gini mah kan kurang rame gitu ya. Kalau enggak sekelas gitu kan, enggak sekelas full ya. Pesan dan kesannya rame ya kawan-kawan ya. Wow. Ya pesannya pokoknya mah PFM 18 madam. Wow. RPL menyenangkan dan asik sih ya. Iya kan asik, bener, capek banget, panas. Kesan pesannya ya
seru, seru. Cuma walaupun ada capeknya juga, ya alhamdulillah gitu, berjalan lancar acaranya. Juga PPM angkatan kita lebih seru. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siswa-siswi PPM angkatan 18. Terima kasih Anda sudah mengikuti PPM dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan oleh para pembina, pembimbing dan pemateri bisa bermanfaat buat Anda, baik itu di kehidupan sehari-hari, nanti di kampus, di tempat kerja atau di masyarakatnya. Mudah-mudahan Anda sehat selalu, tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih. Selamat berjuang di kemudian hari, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini PPM ini adalah satu ajang untuk mengasah keterampilan, mengasah segala sesuatu yang akan dipersiapkan oleh kakak kelas kalian tingkat 12 di dunia industri. Pesan saya untuk kakak-kakak kelas atau tingkat 12 yang akan lanjutkan atau yang akan magang, jaga nama baik, terapkan nilai-nilai PPM yang telah kalian dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMKTI Pembangunan Cimahi angkatan ke-18 yang telah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pembinaan karakter siswa melalui pembinaan fisik dan mental, yang mana kita tahun ini mempunyai tema yaitu kuat bersama karakter tangguh dan tetap optimis juga di masa pandemi COVID-19 ini. Kesan-kesannya, alhamdulillah memang kegiatan ini baru satu kali dilaksanakan untuk secara luring dengan daring blended ya. Jadi karena untuk sebelum-sebelumnya, untuk tahun kemarin karena kita terkena pandemi, jadi kita melaksanakan secara daring. Dan alhamdulillah juga kegiatan ini bisa diikuti oleh seluruh siswa, namun hanya memang beberapa saja yang tidak bisa mengikuti. Dan sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa pembinaan karakter di sini adalah kami menginginkan kalian bisa menumbuhkan, kalian bisa menciptakan karakter seperti apa yang ingin kalian sampaikan nanti. Karena nanti di dunia industri atau dunia lingkungan sekolah dengan dunia lingkungan industri itu sangat berbeda sekali. Jadi semoga dalam pembinaan fisik dan pembinaan karakter ini melalui pembinaan fisik mental ini kalian mempunyai pengalaman-pengalaman baru. Dan tentunya juga yang paling utama adalah kita bisa beradaptasi dengan teman dari jurusan yang lainnya. Karena mungkin seperti yang kalian ketahui, untuk beberapa kegiatan kita masih melaksanakan secara daring. Dan ini adalah kesempatan kalian bersilaturahmi untuk satu angkatan. Jadi buat anak-anakku semuanya, sekali lagi terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat, dan tetap optimis dalam menjalani kehidupan ini. Semoga kalian di tahun kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih sukses lagi. Terima kasih. PPM siap, PPM kuat, PPM sehat, PPM luar biasa. Terima kasih buat semuanya, dan terima kasih juga buat panitia yang telah berinteraksi dan panitia yang telah meluangkan waktunya dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 31 sehingga kegiatannya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, khususnya yang kelas 12 ya, yang sudah menyelesaikan PPM. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kegiatan pendidikan karakter siswa melalui pendidikan fisik dan mental angkatan 18 ini akan menjadi momen yang sangat indah bagi kalian ya, di masa-masa pandemi seperti ini, yaitu dengan terbatas ya, karena biasanya kita kegiatan keluar, sekarang di dalam kampus. Dan alhamdulillah meskipun begitu tetap semangat kalian ya. Bapak ucapkan terima kasih dan semoga kalian sukses ke depannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat kepada seluruh tingkat 12 yang telah melaksanakan kegiatan pembinaan fisik dan mental angkatan ke-18. Mudah-mudahan segala yang diberikan materi, mulai materi lapangan hingga materi di dalam ruangan yang sudah disampaikan dari pihak industri, pihak sekolah dan narasumber
lainnya itu bisa menjadi bekal untuk kalian ke depan lebih baik lagi. Selamat kami ucapkan sekali lagi, PFM Angkatan 18 siap bekerja. Oh, 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 oh